Momen haru dibagikan oleh Fairuz Arafik saat putranya King Fas melantunkan selawat untuk mendoakan ayah sambungnya Sony Septian yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Diketahui Sony Septian didiagnosa mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak hingga harus menjalankan perawatan di ruang tindakan sebelum sempat masuk ICU. Rekaman King Fas melantunkan selawat untuk Sony itu dibagikan Fairuz Arafik dalam postingan akun media sosial Instagram pribadinya. Sebelumnya, Fairuz sempat menutupi kabar kondisi Sony kepada anak-anaknya. Fairuz mengungkap putranya sempat menangis usai mengetahui kondisi ayah sambungnya yang sedang terbaring lemah. Dalam unggahan yang dibagikan Fairuz tersebut, terlihat King Fas yang begitu rajin membacakan selawat sambil menjaga ayahnya di ruang ICU. Tampak pula King Fas mengusapkan tangannya ke kepala Sony Septian. Lebih lanjut, Fairuz berharap agar suaminya itu bisa segera pulih dan dapat kembali berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga.